Inilah proses evakuasi seekor kucing di garasi salah satu rumah warga di Medan. Petugas sempat kesulitan karena kucing terjebak di terali besi bagian atap. Ukuran terali yang tidak terlalu besar membuat kucing tidak bisa keluar. Sementara pemilik rumah yang merupakan tetangga pemilik kucing tak mengizinkan jika terali besi garasinya dipotong menggunakan gerinda. Petugas berupaya menjinakkannya dengan memberi makanan. Namun kucing ini juga melakukan perlawanan dan hampir mencakar petugas. Setelah berlangsung kurang lebih 1 jam, petugas dengan sigap menarik kucing. Pasca evakuasi, petugas melakukan penjinakan dengan mengelus kucing agar tak mengalami trauma dan memberontak. Kita agak sedikit mengupayakan untuk mencongkel jerjaknya itu. Karena kita nggak berani untuk melakukan pemotongan jerjak besinya karena pihak tetangga pemilik rumah itu tidak setuju. Ya, dengan upaya dan teknik kita, upayakan akhirnya kepala kucing itu lepas dan itu berhasil mengevakuasi. Petugas mengimbau jika masyarakat mengalami hal serupa agar segera melaporkannya ke petugas unit rescue Damkar Kota Medan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.